Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah SWT yang beri kita peluang untuk mengadakan majlis seperti ini dan juga untuk kita hadir dalam majlis ini. Mudah-mudahan Allah SWT terima ibadat kita dan kabulkan segala hajat-hajat kita. Satu daripada tujuan majlis ini ialah untuk kita minta Allah SWT ampunkan dosa mak bapa kita yang sudah meninggalkan kita dan juga yang masih hidup. Dan juga kita minta Allah SWT ampunkan dosa muslimin wal muslimat dan juga yang sudah meninggal dan juga yang masih hidup. Dan juga kita minta Allah SWT gabulkan segala hajat-hajat kita. Untuk cara majlis ini adalah seperti berikut. Kita akan mula dengan baca ratib al-atas. Selepas itu kita akan baca Asmaul Husna. Dan selepas itu insya-Allah kita akan dengar tazkirah daripada Habib Nail bin Tahir. Dan selepas itu seperti biasa majlis ini jamu kita makan insya-Allah. Dengan niat itu saya mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratil habib sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali wa sahbihi wa man wala wala roi sayyidina al-habib Umar bin Abdul Al-Attas sahib ratib kutub al-anfas summa la roi syahi Haji Abdullah Baras wala roi sayyidina al-habib Ahmad bin Hasan al-Attas wala roi sayyidina al-habib Abdullah bin Hasan al-Attas wala roi sayyidina al-habib Ahmad bin Abdul Al-Attas wa usulim wa burim anna Allah yataghashahum bin rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tahassanna billah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah amanna billah wa man yu'min billahi la khawfun alayhi. Subhanallahi azallah, subhanallahi jallallah, subhanallahi azallah, subhanallahi jallallah, subhanallahi azallah, subhanallahi jallallah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ارتب بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ارتب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ارتب بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ارتب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ارتب بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ارتب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ارتب بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ارتب بنا والمسلمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم استغفر الله 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 تائبون الى الله تائبون الى الله تائبون الى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
Walakal hamdu hatta darba, walakal hamdu idha radita, walakal hamdu ba'da rida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mal'il ala ila yawmiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarikul arda wa man alaiha wa anta khairul waridin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'inuka diyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in ataitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli shaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi aynin wa dhi baghin wa min sharri kulli dhi sharrin innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah wa salama wa haqqina bit taqwa wal istiqama wa izna min mujibati nadama fil hali wal mali innaka sami'u du'a. Fadlihumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Warzuqna kamal al-matabati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana azrabna ala lada azrabna fatum alayna tawbah taksiri kulli awba wa astulana awrati wa minin rawati wa aghfir li walidina rabbi mawamdudin wal ahli wal ikhwani wa sairi al-khillani wa kulli zi mahabba aw jiratin ahsubba والمسلمين أجمع من رب فضما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نادى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدد التحج الزوب والحمد لله في الفداء والتهاني. الحمد لله kita sudah selesai baca ratibul atas. Sekarang kita akan mula baca Asmaul Husna. Sekali lagi saya mengingatkan para hadirin sekalian untuk memanjatkan segala hajat-hajat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan berkat Asmaul Husna Allah gabulkan segala permintaan kita. Dengan itu kita mulakan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal 'azim wa atubu ilaih. 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 أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن جل الرحيم جل الملك جل القدوس جل السلام جل المؤمن جل المهيمن جل العزيز جل الجبار جل المتكبر جل الخالق جل البارئ جل المصور جل الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل
العظيم الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المكيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النابع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا الله يا رحمن
ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya 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 Rahman, ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Wa idha salaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'wati da'ani idha da'ani fal yastajibu li wal yu'minu billahum yarjulun. Allahumma innaka marda bidu'a wa takafata bil ijaba labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika la labbaik innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk la sharika lak ya karimu ya bitru ya akramu ya hadu ya samadul ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya man hadara jamila wa satara al-kabiha ya man la yu'akhidhu bil jarira wa la yatiku sidra يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا واسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عذب المني يا ابن نعمامي قبل سقاك يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا قوت رغبتنا نسألك اللهم بأسمك العظم ندعوك بأسمك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تصلي على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بأفضل ما صليت به على أحد من خلقك إنك حميد مجيد وأن تطيع الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وده إنك لا تخلف الميعاد ونسألك اللهم من كل خير حزائن بيدك ونعوذ بك من كل شر حزائن بيدك ونسألك مجيبة رحمتك وإذا من مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ونسألك ما قضيت لنا وللمسلمين من أمر أن تجعل عاقبة رشدا ونسألك اللهم أن تكشف لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا معيثنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غدر رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا kita akan berhenti sebentar untuk masing-masing memanjatkan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma inna nad'uka Allah wa nad'uka Rahman wa Kubar Rahim wa nad'uka bi asmaka al-husna ma 'alimna minha wa ma lam na'lam anta ghafur lana wa tarhamna. Sorry. Allahumma inna 'abiduka wa banu 'abidika wa banu imamika dabtika. Dawasina bi yadid ma'adin fina hukmuka adlun fina qada'uka nas'aluka bi kulli ismin wa laka samaita bi nafsak وانزلته بكتابك وعلمته حدا من خلقك وفتحته بعلم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء هدوننا وذهاب همومنا. اللهم يا إمداد من لا إمداد له يا سند من لا سند له يا دخرة من لا دخرة له غياث من لا غياث له يا كريم العفو يا حسن التجاوز يا كاشف البلاء يا عظيم الرجاء يا عون الدعفاء يا منقذ الغرق يا منجي الحلقة يا محسن يا مجمل يا منيم يا مبدل
أنت الذي زرق سواد الليل ونور النهار ونور الخماش الشمس ودم الماء وخفيف الزجر. يا الله لا شريك لك يا رب يا رب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الظاهرة الطيبة المبارك الحب إليك الذي إذا دويت به أجبت وإذا سلت به أعطيت وإذا ترحمت به رحمت وإذا تفرجت به فرجت. اللهم إنا نذكر الله ونور الرحمن والبر الرحيم ونعوذ بأسمائك الحسنى ما علمنا منها ولم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك بجميع الأسماء الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ونسألك بأسمائك العظيم الكبير الأكبر الذي من دعاك بأجبته ومن سألك بأعطيته. اللهم إنا نسألك من الخير كل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل ما علمنا منه وما لم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من هديت. تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان. يا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي والآل وصحبه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين Alhamdulillah, alhamdulillah. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Habib Nail bin Tahir untuk beli tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas kurnia dan limpahan daripada Allah. Kita dipilih oleh Allah untuk duduk di dalam majlis zikir. Untuk di dalam majlis kita bersama-sama berzikir kepada Allah. Untuk kita duduk di dalam rumah Allah yang harapan kita moga-moga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan harapan kita moga-moga dikuatkan keyakinan kita kepada Allah. Moga-moga dijadikan sebab kebahagiaan dunia dan akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, perlu kita mengetahui bahawa kita sebagai hamba Allah begitu penting untuk kita sentiasa berusaha untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Berusaha untuk sentiasa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Taala, apatah lagi kita berada di akhir zaman.
yang merupakan zaman yang penuh dengan fasad, zaman yang begitu banyak keadaan dapat melemahkan iman kita, begitu banyak keadaan dapat melemahkan keyakinan kita, begitu banyak keadaan dapat membuatkan manusia itu berada di dalam keadaan lemah dan terjerumus di dalam keadaan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia mengetahui dan meyakini bahawa dirinya mempunyai kelemahan, merasai dirinya mempunyai kekurangan, merasai dirinya mempunyai kesalahan dan dosa, di sini datangnya kepentingan iman, di sini datangnya kelebihan iman, di sini datangnya kelebihan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabbu biladillahi masajiduha, sesungguhnya tempat yang paling dicintai Allah adalah rumah-rumah Allah, dan tempat yang dibenci Allah adalah pasar. Karena di pasar ke begitu banyak perkara-perkara yang boleh jadi melalaikan, dan apatah lagi kita berada di akhir zaman yang mana pasar di zaman ini bukan seperti pasar di zaman dahulu. Zaman dahulu orang datang beli hajat dan pulang. Tapi Nabi mengingatkan, kerana kadang boleh terjadi di pasar begitu ramai orang-orang yang berniaga mungkin dengan jalan haram, gunakan wang riba dan sebagainya, maka duduk di kawasan tersebut adalah boleh menjadi sebab kelalaian yang akan menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu azan. Berhenti untuk azan sudah. Oh.
صلى الله عليه وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والشرف والنعم والأبر معاك ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyebutkan tempat yang dicintai Allah adalah rumah Allah. Tempat yang dibenci Allah adalah pasar. Yang mana di zaman sekarang ini begitu banyak keadaan boleh jadi di mall-mall dan sebagainya, bukan lagi membawa kepada kelalaian tetapi kadang boleh sampai kepada tahap kemaksiatan dan dosa. Yang fitrah salim, fitrah manusia yang hatinya beriman dan bersih tidak akan merasa begitu tenang di kawasan di mana orang-orang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kawasan tempat-tempat yang melalaikan, di kawasan tempat-tempat yang penuh dengan dosa dan maksiat. Maka peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia yang inginkan cinta Allah, tempat yang dicintai Allah. Yang ini kita mempunyai hati yang ingin untuk sentiasa bersama Allah, maka tempatnya adalah rumah Allah. Tempatnya adalah kawasan-kawasan yang apabila kita duduk, kita rasa tenang. Apabila kita duduk, kita ingin sekali kalau tempat itulah tempat terakhir kita sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapat husnul khatimah, meninggalnya kita di dalam rumah Allah, meninggalnya kita di dalam keadaan sujud, meninggalnya kita di dalam keadaan hampir kepada perkara ataupun keadaan ataupun situasi yang dicintai oleh Allah. Bermula dengan niat kita, bermula dengan keinginan kita. Dan Nabi menyampaikan keinginan-keinginan manusia yang begitu banyak. Adakah ada keinginan manusia yang ingin untuk pergi kepada tempat yang dicintai Allah? Di sana ada tempat yang tidak dicintai Allah. Maka dengan itu Nabi SAW masuk ke pasar, tetapi Nabi hanya masuk untuk mengambil hajat tujuannya dan cepat-cepat keluar dari pasar agar tidak membuang waktu dan tidak membuang masa, karena itu bukan tempat untuk kita merasa tenang, tetapi ini hanya adalah sebatas hajat yang diperlukan sahaja. Maka dengan itu, wahai hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, begitu perlunya kita sebagai hamba Allah kepada Allah. Orang yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan, dia tidak akan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Tidak akan bahagia selamanya walaupun dia memiliki segala-galanya. Daripada harta dan kemewahan dunia, dia tidak akan mendapat apa-apa pun kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Maka dengan itu, kita berada di zaman yang kadang orang Islam sendiri dah mula sampai kepada tahap merasai kita tidak perlu kepada Tuhan. Seolah-olah merasai kehidupan hanya sebatas di dunia. Dan ini adalah merupakan kepercayaan orang-orang kafir. Tidaklah kita hidup hanya sebatas di dunia. Akhirat tak ada. Adapun yang percaya akhirat, kita semua akan diampuni Allah. Semua masuk syurga, habis syurga, settle. Jadi yang penting kita hidup dekat dunia ini, kita perlukan aman. Dan keamanan ini kadang tidak perlu daripada agama. Perlunya hanya daripada segi kemanusiaan cukuplah. Maka mereka pun hidup seolah-olah merasakan aman, sedangkan ada orang yang mula mengambil kesempatan untuk mengambil wang yang tidak diridai oleh Allah. Wahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba'a, kata Allah. Allah menghalalkan perniagaan jual beli, akan tetapi mengharamkan riba. Kenapa? Aman saja, tak ada apa-apa. Kita kan bukan menyembah Allah. Kita hanya ingin hidup aman. Maka masing-masing menzalimi manusia tanpa disedari. Apabila tidak ada tujuan hidup kerana Allah, tidak merasai keperluan kepada Allah, mahu ataupun tidak, manusia lama kelamaan akan sampai kepada daerah dan kawasan yang akan membuatkan dia menzalimi manusia yang lain.
kesombongan, kedengkian, terlalu mencintai dunia, pengagungan, mengejar pangkat, kedudukan dan sebagainya, semua ini akan datang apabila tidak ada di dalam hati keinginan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, secara logiknya mungkin senang untuk kita nak fikir mengejar dunia terlalu sangat, cinta dunia ini tak bagus. Terlalu inginkan kedudukan ini tak bagus. Menjadi sombong, ini sifat-sifat tidak bagus. Akan tetapi secara tidak sedar, manusia cinta kepada dunia, inginkan kedudukan dan sombong dan dengki dan sebagainya. Maka dengan itu, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka perlu peringatan daripada dua perkara. Peringatan ilmu dan juga peringatan kepada hati yang beriman. Sehingga apabila manusia mempunyai nur di dalam hati, kefahamannya tidak akan sama sekali sama kepada orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa cahaya di dalam hati. Maka dengan itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita memberitahu kepada orang yang tidak ada iman bahawa adanya alam al-barzakh, adanya hari akhirat, manusia akan dihisab, dia tidak akan percaya kerana tidak ada cahaya iman di dalam hati. Akan tetapi apabila diberitahu dan diingatkan kepada orang yang beriman, percaya kepada Allah, peringatan ini akan menguatkan lagi imannya. Akan membuatkan dia semakin ikhlas, dia semakin jujur, semakin takut kepada Allah, sehingga dia akan hidup di dunia ini mempunyai tujuan, iaitu untuk menjadi hamba Allah yang inginkan keridhaan Allah, yang menjauhkan diri daripada dosa kerana Allah, menjauhkan diri daripada riba kerana Allah, menjauhkan maksiat kerana Allah dan sebagainya. Maka dengan itu, perlunya kita kepada keadaan, situasi, tempat yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita renungkan satu hadis qudsi yang begitu agung. Allah ingin ingatkan kepada kita, wahai orang Muslim, wahai orang yang bukan Islam pun, Allah ingin ingatkan. Dan Allah berkata, hadis qudsi, kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, termasuk hambaku semua manusia, kalian semua hambaku, jangan sombong, jangan kufur kepada Allah. Kalian statusnya hamba kepada Allah. Status hamba ini maksudnya segala yang dimilikinya adalah milik siapa? Milik tuannya, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila kita tak ingat bahawa kita hamba Allah, dengan itu kita lupa diri kita. Datanglah penyakit tadi, sombong, kedengkian, terlalu inginkan dunia kerana tak begitu percaya kepada akhirat dan sebagainya. Maka kata Allah, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Aku tak suka kezaliman. Waja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan kezaliman ini adalah sesuatu yang haram. Ala tadhalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Jangan menzalimi manusia melalui perkataan kita, melalui harta yang kita ambil, melalui perkara-perkara yang membuatkan manusia terzalimi dengan kewujudan kita. Wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua berada di dalam keadaan sesat kecuali siapa yang aku memberikan dia hidayah, petunjuk. Fastahduni, mintalah hidayah kepada aku, ahdikum, aku akan berikan hidayah, aku akan berikan petunjuk kepada engkau.
Orang yang bukan Islam apabila meminta kepada Tuhan untuk dibimbing kepada jalan yang benar, begitu ramai zaman sekarang dan setiap zaman ada orang yang masuk ke dalam agama Islam karena jujur inginkan bimbingan, inginkan hidayah daripada Allah. Begitu juga kepada orang yang Islam, apatah lagi sudah masuk di dalam daerah Islam, minta sentiasa kepada Allah hidayah, bimbingan agar kita hidup bahagia di dunia ini dan juga akhirat. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Wahai hamba-Ku, makanan kalian semua, kata Allah, berada di dalam keadaan lapar kecuali siapa yang Aku berikan makanan kepada mereka. Mintalah makanan kepada Aku, nescaya Aku akan berikan makanan kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'ar illa man kasawtuh. Wahai hamba-Ku, setiap daripada kalian berada di dalam keadaan, maaf kata, tidak mempunyai apa-apa pakaian, mintalah pakaian kepada Aku, nescaya Aku akan berikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi innakum takhti'una bil-lail wan-nahar. Tukhti'una bil-lail wan-nahar. Wahai hamba-hamba-Ku, kalian melakukan kesalahan pada malam dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunub, dan Aku Tuhanmu yang hakikatnya mampu untuk mengampuni segala dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-Ku, mintalah pengampunan kepada Aku, nescaya Aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Ya ibadi, wahai hamba-Ku, wahai hamba-hamba-Ku, innakum lan tablughu dharri fatadurruni. Kalian tidak akan mampu memudaratkan Aku dan tidak boleh juga menyampaikan sesuatu manfaat kepada Allah. Tidak mampu untuk nak memberikan kemudaratan kepada Allah, tidak akan mampu juga untuk memberikan kemanfaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai ibadi, wahai hamba-hamba-Ku, lau anna awwalakum wa akhirakum. Wahai setiap hamba-Ku yang daripada dahulu sampai sekarang, baik daripada golongan manusia dan juga golongan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, berada di dalam keadaan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan, bertakwa, menjadi orang yang baik. Mazada zalika fi mulki syai'an. Jangan fikir kalau kita melakukan ibadah bermakna Allah mendapat kelebihan dengan ibadah kita. Jangan kita fikir bahawa apabila kita melakukan, apabila kita, Allah mengingatkan kita, keseluruhan manusia, jin dan juga manusia daripada awal sampai menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, itu tidak menambahkan apa-apa pun di sisi Allah. Wahai hamba-Ku, kalau daripada awal sampai akhir zaman, setiap manusia daripada golongan manusia dan juga jin menjadi orang yang paling jahat, melakukan dosa-dosa yang terbesar, tidak juga mengurangkan apa-apa pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hamba-hamba-Ku, kata Allah, innama wa ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum. Wahai hamba-hamba-Ku, setiap daripada kalian yang dahulu dan yang sekarang, daripada manusia dan juga jin, berdiri di satu tempat meminta kepada Aku, kullu insanin mas'alatu, setiap manusia meminta kepada Aku apa yang diinginkan, ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-nafiyad ila adkhil al-bahr, dan Aku berikan seluruh apa yang diminta oleh semua manusia dan jin daripada dulu sampai sekarang, tidak mengurangkan walaupun sedikit pun daripada kekayaan-Ku, daripada pemberian daripada Allah, kecuali seperti apa? Seperti jarum yang kita masukkan ke dalam laut dan kita keluarkan balik, menitis air daripada jarum, apalah, tidak mempunyai apa-apa pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hamba-hamba-Ku, innama hiya a'malukum tu'siha lakum. Lihatlah kasih sayang Allah. Kata Allah, wahai hamba-hamba-Ku, hakikatnya setiap amalan-amalan kalian, Aku ini bantu menulis untuk kalian. Thumma wafiyakum iyaha, nanti ke akhirat Aku beri balik semula ni apa yang telah engkau lakukan daripada amalan-amalan kalian.
Man wajada khairan, barang siapa yang mendapat kebaikan amalan yang telah lakukan, falyahmadillah, bersyukurlah dia kepada Allah. Man wajada ghaira dzalika, kalau dia mendapati amalan-amalan yang buruk, fala yalumanna illa nafsah, jangan salahkan sesiapa kecuali diri sendiri. Daripada hadis yang agung ini mengingatkan kepada kita status kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita perlu kepada Allah dan Allah hakikatnya tidak perlu kepada kita. Allah mempersiapkan kepada kita sehingga manusia ini diberikan kemuliaan sehingga tidak kita ke mana-mana kecuali ada raqib dan atid, kanan kiri malaikat tulis. Kita ini orang penting. Makhluk yang penting. Binatang pun tak ada malaikat yang nak menulis apa yang dilakukan. Tetapi kita ini orang penting sehingga setiap kalimat yang kita sampaikan ditulis. Kalimat yang baik ditulis oleh malaikat. Dosa yang kita lakukan ditulis. Dan nanti di akhirat diberikan buku kita. Apa amalan yang telah kita lakukan. Maka dengan itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang agung ini nak mengingatkan kepada kita untuk sentiasa bergantung kepada Allah. Untuk sentiasa berusaha meningkatkan iman dan keyakinan kita kepada Allah. Walaupun hatta kepada makanan, kata Allah, pakaian pun hakikatnya aku yang memberikan kepada kalian. Jangan kalian memikirkan bahawa dengan usahamu setiap hari keluar, pergi kerja, pergi berniaga, bahawa dengan sebab itu kalian mendapat apa yang kalian dapat. Walaupun secara luaran kelihatannya begitu, akan tetapi apabila tidak diizinkan Allah, tidak akan terjadi. Dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyampaikan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, yang waktu itu beliau masih sangat muda, tetapi Nabi nak menanamkan di dalam hati Sayyidina Abdullah bin Abbas keyakinan kepada Allah, kebergantungan kepada Allah. Kata Rasulullah, ya Abdullah, ya wahai ya gulam, wahai anak muda, ihfazillah yahfazuk, jagalah Allah, Allah akan jaga kau. Jagalah Allah, Allah akan jaga. Ihfazillah tajidhu tujahak, engkau jaga Allah, engkau akan dapati seolah-olah Allah berada sentiasa di hadapanmu. Jaga Allah macam mana? Jaga Allah yakni apa yang disuruh oleh Allah kita lakukan. Perintah Allah kita lakukan. Kita jauhi larangan Allah, itu bahaya daripada kita menjaga apa yang telah diamanahkan oleh Allah kepada kita. Kita akan dapati Allah akan menjaga kita. Wa idza sa'ata fas'alillah, biasakanlah wahai hamba-Ku, kalau engkau nak minta kepada sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau engkau ingin untuk meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa alam annal ummata ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa li syai'in katabahu Allah laka. Ketahuilah wahai hulah, wahai anak muda, bahawa kalaulah seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau, nescaya dia tidak akan mampu nak memberikan apa-apa manfaat kepada engkau kecuali apa yang telah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seluruh manusia berkumpul untuk memudaratkan engkau, menyampaikan kemudaratan kepadamu, maka tidak akan terjadi kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatus suhuf, dah telah kering pena dan telah kering juga akan catatan, yakni apa yang telah tertulis di sisi Allah sudah habis. Qada dan qadar sudah berada di dalam keadaan di tempatnya. Ini memerlukan iman. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ingin saya sampaikan ini tidak lain dan tidak bukan adalah mengingatkan begitu pentingnya kita untuk duduk di keadaan dan kawasan yang meningkatkan iman dan keyakinan kita kepada Allah. Karena kalau hanya sebatas kita mengetahui daripada hadis-hadis seumpama ini tanpa adanya usaha kita
daripada doa, daripada zikir, daripada ibadah, nescaya tidak akan bertambahlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu datang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh kita untuk berdoa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berkata, berdoa, mintalah kepada aku, nescaya aku akan menjawab, aku akan berikan apa yang kalian inginkan. Innal ladzina, orang-orang yang sombong tidak mahu berharap kepada aku, tidak mahu berdoa meminta kepada aku, aku dah mempersiapkan neraka jahannam untuk dirinya. Kenapa? Karena dia tak percaya kewujudan Allah. Orang yang berharap kepada manusia akan meminta kepada manusia. Orang yang berharap kepada Allah akan sentiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang suatu ketika seseorang kepada baginda Rasulullah dan berkata, adakah Allah Subhanahu wa taala ni jauh ke dekat ke? Macam mana kita nak berdoa, kita nak meminta kepada Allah? Maka turunlah firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau ada hamba yang bertanya tentang aku, beritahulah kepada dia, fa inni qarib, aku ini sentiasa dekat kepada hamba-hambaku. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'a, aku pasti akan kabulkan segala permintaan dan doa yang diminta oleh hamba-hambaku. Falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun, mintalah sentiasa kepada aku, berimanlah kepada aku, nescaya aku akan membimbing mereka. Problemnya hadirin dan hadirat, apabila kita yang memilih untuk menjauhkan diri daripada Allah, Allah sentiasa dekat kepada kita. Tetapi apabila kita memilih pada waktu-waktu yang diberikan Allah untuk duduk di tempat yang tidak dicintai Allah, kita memilih untuk berada jauh daripada Allah, walaupun hakikatnya Allah sentiasa berada dekat dengan kita. Kita yang memilih untuk tidak beribadah, kita yang memilih untuk tidak salat, kita yang memilih untuk tidak melakukan perkara-perkara yang diperintah Allah, hakikatnya kita sendiri yang memilih untuk menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita salahkan sesiapa kecuali diri kita sendiri. Dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita meyakini bahawa kita perlu kepada Allah, kita percaya kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan itu diasaskan majlis-majlis seumpama ini. Kita hadir tadi, kita membaca Ratib al-Abbas, yang apabila direnungkan setiap satu daripada apa yang dibacakan, tak payah cakaplah di mana dalil itu dan sebagainya, karena yang mengasaskan, yang menulis ini adalah para ulama, para orang-orang arif billah, orang-orang yang dekat kepada Allah, bukan orang jahil seperti kita. Apa yang terkandung apabila direnungi dengan mata hati akan mengetahui sesuatu yang tidak akan boleh difahami oleh akal fikiran zahir kita. Seperti mana tadi di dalam Ratib al-Abbas kita membaca, bismillah, amanna billah, wa man yu'min billah la khaufun 'alaih. Ini kalau logik, otak tak boleh nak terima. Bismillah, dengan nama Allah, amanna billah, kami percaya kepada Allah. Wa man yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, la khaufun 'alaihi, tidak ada sebarang ketakutan baginya. Dia tidak akan takut kepada apapun. Maka dengan itu, problem yang kita hadapi zaman sekarang ini hadirin dan hadirat, hakikatnya adalah apabila tidak ada di dalam hati kita takut kepada Allah. Berkata as-salafus salihin, barang siapa yang tidak takut kepada Allah, dia akan takut kepada segala sesuatu. Man lam yakhafillah, barang siapa tidak takut kepada Allah, dia akan sentiasa takut kepada segala sesuatu. Ekonomi jatuh, dia takut. Makanan tak ada, dia takut. Terjadi apapun, dia akan takut. Tetapi barang siapa yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu takut kepada dia. Barang siapa yang takut kepada Allah, dia tak takut apa-apa. Dia takut hanya kepada Allah. Segala sesuatu takut kepada dia. Suatu ketika,
Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada dalam sebuah peperangan. Nak perang ni dengan orang-orang musyrik. Sebelum peperangan maka mereka berehat di satu tempat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam sebuah khemah yang kebetulan saat itu seorang yang sedang menjaga Nabi, kata Nabi tak payah jaga. Ada satu orang kafir musuh Nabi ni tak tahu macam mana dia masuk sampai masuk ke dalam khemah Nabi. Nabi tengah tidur tengah baring. Dia bawa pedang sampai depan Nabi. Bawa keluar pedang, terus dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun terkejut dan masuk melihat ada musuh Allah. Pedang dah duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nak mengajarkan keyakinan dan iman bahawa Tuhan itu ada bagi yang percaya, bagi yang yakin. Maka dia berkata kepada Muhammad, wahai Muhammad, sekarang ini siapa yang boleh selamatkan engkau? Habis kan? Sekarang ini siapa? Beritahu aku, kalau cakap pasal Islam itu ini sekarang ini siapa boleh selamatkan engkau, wahai Muhammad? Pedang yang dekat depan. Nabi yang penuh dengan keyakinan di dalam hati, nur cahaya di dalam hati, apa kata Nabi? Tanpa ada sebarang ketakutan di dalam hati, Nabi berkata, Allah. Saat menyebut kalimat Allah, seolah-olah cahaya yang membuatkan orang kafir tadi menggeletar ketakutan sehingga melepaskan pedang di hadapan Nabi SAW. Dan Nabi kembali mengutip pedang tersebut dan berkata, wahai fulan, sekarang siapa yang akan menyelamatkan engkau? Ini yaqin, ini nur, ini cahaya, ini hasil dan kelebihan daripada iman kepada Allah SWT. Ketakutan ya rakyat. Dengan itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT, ini yang perlu kita tarbiyah kepada anak-anak muda kita. Apabila kurangnya keyakinan dan iman kepada Allah, dengan itu manusia melakukan dosa. Kurangnya iman dan keyakinan kepada Allah, begitu banyak kadang kisah-kisah yang menyedihkan. Orang Islam terjun bangunan bunuh diri kerana uang dan harta. Adakah ini keadaan orang yang beriman? Nabi ini berada dalam keadaan situasi yang memang kalau logik kita fikir, siapa nak menyelamatkan? Tetapi Nabi nak tarbiyah kita di dalam keadaan kita mengambil usaha dan sebab, jangan kita lupa bahawa ada Tuhan musabbibul asbab. Tuhan yang hakikatnya segala sesuatu di bawah kuasa Allah SWT. Macam mana nak merasai, nak meyakini usaha kita terhadap ibadah? Salah satu ibadah yang paling mulia, yang paling tinggi adalah doa. Adalah doa. Dengan itu solat, kalau dari segi bahasa maksudnya doa. Saat kita masuk di dalam salat, kita menyebut Allah Maha Besar. Bermakna segala sesuatu tidak ada yang besar selain Allah. Allah yang Maha Agung. Apa yang kita takut? Kalau semua benda kecil, Allah yang Maha Besar, yang layak kita takut hanya kepada Allah. Apabila kita menyebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau ya Allah kami beribadah, kami tunduk, kepada engkau juga kami meminta pertolongan. Nasta'in, meminta bantuan dan pertolongan. Adakah hanya sebatas lidah yang kita ulang-ulang, ataupun iman yang perlu ditingkatkan? Kanan kiri, kadang kita melihat orang dah kembali kepada Allah, tua, muda, penyakit dan sebagainya. Allah ingin ingatkan kepada kita bahawa ada Tuhan yang menjadi sebab mencabutkan nyawa hamba-hambanya. Dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita perlu kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhan nas. Ini seruan daripada Allah mengingatkan kepada seluruh manusia. Tak kiralah muslim ke bukan muslim. Wahai manusia, kata Allah, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian semua berada di dalam keadaan fakir. Jangan pernah sombong. Kalian semua berada dalam keadaan fakir terhadap Allah, memerlukan Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah yang Maha Kaya. Allah yang Maha Kaya. Iyyasha yudhibkum. Kalau Allah ingin, Allah akan boleh musnahkan kau. Allah boleh matikan kalian.
Wa ya'ti bi khalqin jadid, Allah bawa makhluk yang baru. Engkau mati, besok Allah hidupkan ada baru anak-anak Adam yang masih baru dilahirkan. Oma dalika Allah bi aziz. Ingin Allah ingatkan kepada kita, perkara itu perkara mudah bagi Allah. Perkara itu sangat mudah bagi Allah. Jangan kau sombong wahai hamba-hamba Allah. Berkata para ulama, kefakiran ini terbagi kepada empat. Keadaan kita memerlukan itu perlu kepada empat. Ada jenis-jenis kefakiran. Fakir, bahasa Melayu pun kita panggil fakir. Ada empat. Yang pertama adalah fakir minaddin, kekurangan agama. Fakir, keperluan kita kepada agama. Yang ini kekurangan seseorang di dalam agama. Wa fakir minal yaqin, ada pula orang yang kekurangan daripada segi keyakinan. Yang pertama tadi kekurangan agama, yang kita ada ilmu agama, hidup dalam keadaan jahil dan diridha dalam keadaan jahil. Yang kedua adalah kekurangan, miskin, tak ada keyakinan kepada Allah. Yang tadi kita sebut tadi kisah-kisah bagaimana tentang keyakinan seseorang kepada Allah, dia tak ada yakin kepada Allah, dia tak pernah semayang, macam mana iman dan keyakinannya akan meningkat, tak ada. Ketiga, al-faqr minal mal, ada orang yang miskin, miskin harta, tak ada harta. Dan yang keempat adalah orang yang al-faqr mimma suwallah subhanahu wa ta'ala, dia miskin, yang inginkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang-orang yang perlu kepada agama, karena dia ini berada di dalam keadaan kekurangan, miskin, tak ada agama. Ini orang-orang yang lemah. Yang kedua, kefakiran keyakinan, yakni fakir, dia tidak mempunyai keyakinan. Ini orang adalah orang yang lemah. Ketiga, orang yang fakir, dia tidak mempunyai harta. Ini orang juga adalah orang yang lemah. Kecuali orang-orang yang boleh ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kefakiran yang mulia adalah apabila seseorang itu ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kefakiran yang mulia. Karena fakir yang mazmum, yang tidak baik adalah apabila kita takut kita tidak mempunyai harta. Kita takut kita tidak mempunyai harta, ini yang bahaya. Dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya Allah, aku minta perlindungan daripada kefakiran. Ditanya kepada ulama, apa yang dimaksudkan? Adakah Nabi takut miskin? Nabi takut fakir? Kata ulama, tidak. Nabi meminta perlindungan daripada kefakiran, yaitu sifat takut kepada miskin. Al-khawf, karena takut miskin ini, kadang ada orang yang kaya pun ada. Dia takut duit dia tak cukup, dia takut ini, kadang dia tak, ada orang yang kaya, tak boleh, nak tidur setiap malam, nak kena makan pil itu, ini dan sebagainya. Sifat takut miskin ini yang bahaya. Dan terakhir adalah al-faqr mimma suwallah subhanahu wa ta'ala, orang yang fakir tetapi dia hanya memerlukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang hakikatnya kaya. Maka orang yang kaya adalah hakikatnya adalah orang yang hanya berharap penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang kaya adalah orang yang mempunyai agama. Orang yang kaya adalah orang yang mempunyai keyakinan kepada Allah. Orang yang kaya, ada harta, tak ada harta, keyakinannya tetap berada di posisi. Dengan itu, satu ketika salah seorang ulama yang bernama Imam Abu Hasan Asy-Syadzili beliau berdoa dan berkata, as'alukal faqr amma siwaka wal ghina bika hatta la nashhad illa iyyak. Nah, ini satu keadaan yang apabila kita usaha kita boleh mencapai, yaitu Imam Abu Hasan Asy-Syadzili beliau berdoa, ya Allah, aku meminta kefakiran. Apa jenis kefakiran? Yaitu kefakiran hanya kepada Allah. Biar aku ini miskin. Miskin apa? Miskin Allah. Karena inginkan Allah. Aku biar aku miskin. Tak mempunyai harta dan sebagainya. Tak apa. Yang penting aku sentiasa perlu kepada Allah. Aku tak perlu kepada Allah. Aku perlu kepada Allah. Wal ghina bika, kekayaan aku biar denganmu, ya Allah. Engkau yang mengkayakan aku. Mengkayakan hatiku. Hatta la nashhad illa iyyak, sehingga aku tidak melihat dan memandang kecuali hanya memandang kepadamu, ya Allah. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
perlunya kita untuk sentiasa berusaha menguatkan keyakinan dan iman kita kepada Allah. Disebutkan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa la ya'tiyanna 'ala an-nasi zaman la yanju fihi illa man da'a bi du'a ka du'a al-ghariq. Peringatan terakhir daripada saya kepada setiap yang hadir. Salah seorang sahabat Nabi berkata, akan datang suatu zaman manusia tidak akan lagi dah selamat kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang berdoa seperti doanya orang yang akan tenggelam di dalam keadaan lemas. Yani manusia apabila dah tak ada keyakinan kepada Allah, doa dah tak ada lagi dah semangat nak meminta kepada Allah, tu tak ada semangat. Maka dengan itu kadang kita tak nampak atar, tak nampak efek daripada doa tersebut. Kita ingin efek daripada doa apabila ada keyakinan. Maka tidak akan selamat manusia akhir zaman kecuali yang bersungguh-sungguh macam seolah-olah nak tenggelam lemas di dalam laut, meminta kepada Allah. Dengan itu kita ingin setelah kita kembali daripada majlis seumpama ini, usaha untuk salat jangan kita tinggal. Dan dengan perkara yang difardukan oleh Allah, lakukanlah juga sesuatu yang boleh meningkatkan iman kita. 5 minit sebelum kita tidur, cuba kita angkat tangan, kita doa. Ya, ada banyak macam-macam jenis doa, tapi cuba kita doa dengan doa daripada hati kita. Cuba kita bercakap dengan Allah. Mulakan hatta dengan 5 minit. Kita angkat doa, kita angkat tangan, kita berdoa, kita curhat kepada Allah. Wahai Allah, aku adalah hamba penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, banyak dosa ya Allah. Tak perlu kita nak pergi cari-cari dah doa waris, doa waris. Doa daripada hati. Biar kita rasa bahawa kita ini hamba yang adanya Tuhan mendengar kita. Adanya Tuhan yang mengetahui keadaan kita. Kerana apabila kita meminta kepada manusia, duk meminta terus kepada manusia, manusia marah. Tetapi kalau kita tidak meminta kepada Allah, Allah marah. Maka apabila 5 minit kita usaha untuk meminta sentiasa kepada Allah, kata ulama, kalau istiqamah 5 minit, lama-lamaan setiap malam sebelum tidur 5 minit ini, tiba-tiba tanpa kita terasa, kita boleh tambah 10 minit. Lama-kelamaan boleh pergi sampai 15 minit. Lama-kelamaan boleh pergi hatta sampai setengah jam, sampai hatta 1 jam, dan kita akan diberikan iman. Tadi ada kelazatan di dalam hati, sehingga orang yang beriman dia merasa kelazatan di dalam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Imam Umar bin Abdul Rahman At-Tas, sahabat ratib yang kita baca, kadang-kadang beliau bangun daripada malam sampai subuh diulang satu doa saja. Iaitu apa? Allahumma hdina fi man hadait. Doa subuh kunut-kunut subuh. Doa itu penuh dengan makna. Daripada malam sampai subuh itu diulang. Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah. Berikanlah kami petunjuk seperti mana Engkau telah berikan petunjuk kepada orang-orang yang mendapat hidayah. Wa'afina fi man afait, sampai akhir doa. Habis doa diulang tanpa ada rasa boring wala malas. Hati dah merasa kelazatan. Karena apa? Allah mendengar. Merasa kelazatan, keyakinan tadi dalam hati, meyakini Allah ada, membuatkan daripada malam sampai subuh dia mampu untuk berdoa. Dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, majlis seumpama ini inilah tujuannya, untuk meningkatkan iman dan keyakinan agar kita hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan di dunia agar kita tak takut kecuali hanya kepada Allah. Apapun yang melanda, jangan takut hanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga insya-Allah majlis seumpama ini menjadi sebab memenuhi hati kita dengan cahaya, mengeluarkan kegelapan daripada hati kita, kegelapan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kegelapan segala maksiat yang pernah kita lakukan. Moga-moga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikunakan hati kita layak untuk dipenuhi dengan cahaya nur cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Dikunakan kepada hati kita iman yang kuat, keyakinan yang kuat kepada Allah, membuatkan kita sentiasa merasai bahawa diri kita dipantau oleh Allah, membuatkan hati kita sentiasa merasai Allah dekat dengan kita, sehingga kita mampu menjaga mata kita karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu menjaga pendengaran kita karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga lidah kita karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Jangan kita menjadi hamba-hamba yang tidak malu kepada Allah.
akan datang di akhirat nanti bahwa Allah akan berkata kepada kita, wahai hambaku, engkau berada di dalam keadaan malu kepada manusia dan tidak malu kepada aku. Engkau tutup rumah engkau, engkau tutup bilimu, engkau melakukan dosa. Seolah-olah engkau merasai bahwa aku tidak melihat kepada engkau. Engkau menjadikan pandangan aku terhadapmu adalah sesuatu pandangan yang hina. Engkau malu kepada manusia tetapi engkau tidak malu kepada aku. Apakah wahai hambaku engkau sanggup untuk membiarkan dalam keadaan aku yang sedang melihat engkau melakukan dosa? Engkau mau melakukan dosa tanpa mempunyai perasaan malu kepadaku dan engkau malu kepada makhluk-makhlukku. Adakah ini tahap kita sebagai hamba kepada Tuhan kita? Tuhan yang memberikan makanan kepada kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan harta kepada kita, yang memberikan kehidupan kepada kita, yang memberikan kesihatan kepada kita. Siapa yang mampu memberikan kesihatan selain Allah? Siapa yang mampu memberikan kehidupan selain Allah? Siapa yang mampu memberikan segala-galanya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Allah, pada malam ini kurniakanlah taubat dan nasuha kepada setiap yang hadir. Jadikan kita orang-orang yang benar-benar bertaubat kepada-Mu ya Allah. Taubat yang jujur kepada-Mu ya Allah. Taubat yang membuatkan kami istiqamah di dalam berjalan kehadap-Mu kepada kehadap-Mu ya Allah. Berjalan menuju kepada jalan-jalan yang diridhai oleh-Mu ya Allah. Berjalan berjalan seperti mana jalannya orang-orang salihin di dalam menempuh kehidupan yang sementara ini ya Rabbul Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa bersungguh-sungguh di dalam berdoa meminta kepada-Mu, dan janganlah Kau masukkan kami dalam golongan orang-orang yang malas di dalam berdoa. Sesungguhnya orang yang paling malas adalah seperti mana kata Nabi, orang yang paling malas berdoa meminta kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang hamba-hamba yang sentiasa bersyukur atas segala nikmat yang Kau kurniakan kepada kami. Kurniakanlah kami hidayah. Allahumma inna nas'aluka kama jama'tana huna fajma'na ma'a habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna bihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahad minna syahiyan wala mahruman wala maqrudan birahmatika ya arhamar rahimin. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada kita semua. Moga-moga insyaallah seperti mana kita berkumpul di sini, moga-moga kelak di akhirat kita berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kita doakan juga kepada orang tua kita, orang tua kita yang hadir, khususan kepada Aminah, Habib Ali, segah, moga-moga Allah panjangkan umur beliau, dengan sahabat dan anafiah, dapat terus memberikan manfaat kepada umat, membimbing kepada zikir-zikir yang mulia, moga-moga menjadi asbab hidayah kepada kita semua, insyaAllah. Dibanyakan umur-umur kita semua dalam kenal sahabat afiah, dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kepada anak yang baru lahir, Aqiqah, Daniel, Rayyan, Mikhail, Rayyan, dan mohon kerana beliau adalah merupakan sebab juga menjadi sahabat pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaAllah memberkati anak ini menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan moga-moga kita semua dirahmati oleh Allah fi khairin wa lutfin wa afiyah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.